sudah menjadi sebuah kegiatan rutin setiap hari Senin, di setiap lembaga pendidikan terutama sekolah, dilaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar KBM dimulai termasuk di SD Negeri Ciapus 04. Upacara bendera hari Senin mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhankan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme, kepahlawanan, dan lain sebagainya. Momen upacara bendera memang cukup menjadi kegiatan yang dirindukan oleh peserta didik di SD Negeri Ciapus 04 ini, karena hampir 2 tahun lamanya kegiatan ini tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Pada hari ini diselenggarakan upacara bendera di halaman SD Negeri Ciapus 04, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin tanggal 28 November tahun 2022. Pembina upacara kali ini adalah Camat Kecamatan Ciomas Dr. Andes Kairuka Judianto. Peserta upacara adalah seluruh peserta didik kelas 1 sampai kelas 6, Asep Tony, Kepala Sekolah SDN Ciapus 04, Sri Midiarti, Kepala Desa Sukamakmur, juga para guru SDN Ciapus 04. Dan kita mulai. Dalam amanatnya, Camat Ciomas memberikan apresiasi juga motivasi kepada seluruh peserta didik yang sudah melaksanakan upacara bendera dengan baik, senantiasa meningkatkan kompetensi diri dengan belajar yang sungguh-sungguh, disiplin mentaati aturan sekolah, dan menghormati semua warga sekolah. Beliau juga berpesan agar semua warga sekolah melaksanakan pekerjaan dengan hati yang ikhlas, selalu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, serta mengurangi penggunaan handphone. Penyelenggaraan upacara bendera berjalan lancar dan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, namun tanpa mengurangi makna, semangat, dan kehikmatan acara.
Sebagai pembina upacara di SD Ciapus 4. Alhamdulillah peserta dan seluruh yang hadir melaksanakan upacara dengan hikmat. Kemudian tujuan melaksanakan upacara ini adalah untuk meningkatkan semangat kebangsaan bagi para siswa dan siswi. Jadi pesan saya, rajin-rajinlah belajar dan menuntut ilmu, ya, taat kepada orang tua dan kepala desa. Sutomo sangat bangga melihat kegiatan upacara pada pagi hari ini, di mana siswa-siswi SD Ciapus 4 mengikuti kegiatan ini dengan baik, pelaksanaan kegiatan para petugasnya juga sangat baik. Ini berkat pembinaan dari para guru di SD Ciapus 4 juga atas bimbingan daripada kepala sekolah yang alhamdulillah. Semoga anak-anak SD Ciapus 4 ini bisa lebih meningkatkan lagi rasa cintanya kepada tanah air dengan adanya kegiatan pelaksanaan upacara bendera. Kami mendapatkan informasi, ya, lebih kurang 1 bulan siswa kami dilatih untuk sebagai peserta upacara, dan alhamdulillah sebagaimana yang diapresiasi oleh Pak Camat, pelaksanaan upacara berjalan dengan hikmat, dan kata Pak Camat, alhamdulillah. Ya, harapan ke depan mungkin untuk siswa agar ditindaklanjuti yang sebagai peserta yang sekarang bisa diganti dengan teman-teman yang lain, sehingga hampir semua siswa mendapat giliran yang sama sebagai petugas upacara. Untuk pesan para siswa-siswi, saya harapkan agar anak-anak belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan.